أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والشارح رحمه الله رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين مقدمتون علم الحديث ilmun bi kawanina ay kawaidi yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihatin wa hasanin wa dha'fin wa uluwin wa nuzulin wa kaifiyatut tahammuli wal ada'i wa sifatur rijali wa ghairi zalika ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Bermula ini itu muqaddimah. Ilmu hadis bermula ilmu hadis. Ilmu biqawanina itu ilmu dengan kawanin, dengan undang-undang. Kemana kawanin? Ay kawaidi, ilmu dengan kaedah-kaedah ataupun ilmu dengan peraturan-peraturan. Yu'rafu biha, yang dikenalkan dengannya peraturan-peraturan ataupun kaedah-kaedah, akan pun dikenalkan akan ahwal sanad, keadaan-keadaan sanad wal matani, dan keadaan-keadaan matan, mana awal kelakuan ataupun keadaan-keadaan sanad dan keadaan-keadaan matan. Daripada cuma awal sanad dan matan, min sihatin, daripada sahih, wa hasanin, dan daripada hasan, wa dha'fin, dan daripada lemah, wa ulwin, dan daripada atas, wa nuzulin, dan daripada turun ataupun be atas turun menonton, wa ulwin, daripada tinggi, wanudulin, dan daripada bawah ataupun rendah. Wa kaifiyatut tahammuli, dikenalkan dengannya kaedah-kaedah akan kaifiyat tahammul, cara menghamalkan hadis, mana cara menghamal, cara mengambil hadis yang tahammul, cara mengambil hadis. Wal ada'i, dan cara menyampaikan hadis. Ada tunai, berarti sampai, cara menyampaikan hadis. Wasifatur rijali, dan dikenalkan, diketahuikan dengannya kaedah-kaedah akan sifat-sifat rijal. Makna rijal laki-laki, laki-laki perawi, akan sifat-sifat perawi hadis. Wa ghairu zalik, dan selain demikian. Kajiannya. Sebagaimana yang kali kita jelaskan di malam-malam yang kau dikut, nyo kitab yang kita nyobut adalah kitab
mengenai mustalah hadis, istilah-istilah hadis. Di dalam kitabnya, dia menjelaskan tentang ilmu-ilmu mustalah hadis. Ketika jelas, kita baca apa dari pun pada pek dan kitab Syarah Baiquni pada mustalah hadis. Al-Muhaqqiq Al-Alamah Syekh Atiyah Al-Hujuri Al-Ahjuri Ajhuri jatuh syarah Sayyidi Muhammad Az-Zarkani ala manzumati al-musamma Baiquni fi mustalah hadis. Di nyo kitabnya nyo tentang mustalah hadis. Jadi perlu kita ketahui di dalam setiap fan, baik fan fiqih, baik fan tauhid, baik fan tasawuf, baik fan nahu dan lain-lain, pelajaran-pelajaran yang lain termasuk mustalah hadis, sebelum getanyo lebih lanjut mempelajari aso yang na di dalam nyo, wajib terhadap getanyo untuk mengetahui daripada mabadi asyrah, mabadi sipluh daripada ilmi, mabadi sipluh. Jadi tujuan dan depu agar pu yang kita pelajari tertupat pak sumber, tertupat putar maksud, tertupu putar maksud, tertupu berarti hog pakai katanya, dan ehna pembahasan daripada ilmu yang kita pelajari. Maka juga punan di dalam kitab Mabadi Asyrah. Ka Mabadi Mabadi Sipluh. Makanya hino oleh musannif nekun dengan mukaddimatun. Nyo mukaddimatun. Mukaddimah di sino kan mukaddimah alhamdulillah. Nyo mukaddimah ilmu hadis yang kita pelajari. Makanya ada di dalam pi nan dipegah mukaddimatun ai hazihi mukaddimah, bermula ini mukad, bermula ini itu mukaddimah. Wahia dianya mukaddimah itu mukaddimah ilmu. Jadi mukaddimah ilmu hadis. Contoh mukaddimah ilmu hadis itulah mabadi asyrah di dalam ilmu ha ilmu hadis. Namu pom pakan menan nyan mukaddimah ilmu hadis idhiya, karena dianya mukaddimah ilmu itu barang yang terhenti datinya barang oleh masuk dalam demikian ilmu, oleh masuk dalam demikian ilmu. Jadi mukaddimahnya kan mukaddimah alhamdulillah, nya mukaddimah ilmu gitu pegah. Kibar makna mukaddimah ilmu itulah pendahuluan yang mana terhenti untuk datang ke dalam ilmu mihino ilmu hadis sebelum kita itu mengetahui daripada mukaddimah ini. Toh itulah mabadi asy, mabadi asyrah. Namu pun boleh maksud di. Makanya hana mucih lang getapnya nunggu. Hana mucih masalah ilmu hadis dumpu ilmu menan. Ilmu fiqahnya gitunya wajib tak dumpu mabadi asyrah. Segolom getanyo datang ke dalam mempelajari ilmu fiqah. Ya, makanya dah contoh tunggu mukaddimah ilmu yang terhenti di atasnya oleh masuk pada demikian ilmu. Toh lagi contoh ka hadis ta'rifnya ilmu. Ini berarti ta'rif ilmu hadis. Faedahnya ilmu. Gayahnya ilmu, penghabisan ilmu, maudhu'nya ilmu. Ya, makanya tunggu nyon bagian daripada mabadi asyrah. Kembalilah kepada ilmu. Berarti nyan mukaddimah, mukaddimah ilmu. Tau mukaddimah nunggu. Salah satunya adalah ta'rif daripada ilmu hadis. Kaya gepegata, kiban yang geken dengan ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu biqawanina yu'arafu biha ahwalus sanadi wal matani
min sihatin wa hasanan wa dha'fin wa ulwin wa nuzulin wa kaifiyatut tahammuli wal adai wa sifatur rijali wa ghairu zalik. Nian ta'rih ilmu hadis. Yang gekun dengan ilmu hadis adalah ilmu dengan undang-undang, ilmu dengan kaedah-kaedah yang diberitahukan ataupun dikenalkan dengannya kaedah-kaedah akan kelakuan-kelakuan sanad dan matan. Jadi dengan ilmu hadis tersebut, tungku ilmu yang dengan ilmunya getanyo tatepu kiban kelakuan ataupun ahwal sanad dan matan. Toh ahwal sanad tatepu berarti sanadnya hasan, tatepu sanadnya sahih, tatepu sanadnya dhaif, tatepu sanadnya tinggi, tatepu sanadnya rendah. Menanti matan, tatepu matannya sahih, tatepu matannya hasan, tatepu matannya tinggi, tatepu matannya rendah. Nyo adalah dengan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itulah ilmu yang dengan ilmu itu kita akan mengetahui sanadnya itu sahih, matan hadis itu sahih, matan hadis itu daif, matan hadis itu tinggi, matan hadis itu rendah. Begitu juga dengan sanad. Ya, makanya menyohana ilmu hadis, nyohan tadepu puku hadinya hadis sahih, matan ji, puku sanad ji sahih, handadepu lagi tanya, menyohana ilmu hadis. Dan juga dengan ilmu hadis tersebut, itulah ilmu dengan undang-undang, yang dengan undang-undang itu kita mengetahui cara mengambil hadis dan cara menyampaikan hadis. Jadi dengan na ilmu hadis, dengan na undang-undang buno, yang dengan undang-undang yang tadepu kiban cara gecoh hadis oleh para perawi-perawi hadis yang secara bersambung-sambung yang tatoh kiban cara gecoh hadis, geriwayat hadis, kiban teruk hadis bagaknya, kiban cara gecoh kaya, kiban gekun oleh gurai kaya. Kemudian kaifiatul ada, kiban cara kaya yang geteruskan lo hadis kepada orang lain, gesampaikan hadisnya yang kun kaifiatul ada. Maka dengan ilmu hadis. Jadi, nyata pegah laju, termasuk uronyo mengenai masalah ilmu mustalah hadis, nyo getanyo kalengah. Kalengah getanyo. Yang na oleh getanyo sagai cok berarti boh mirah. Awate ke hadis riwayat Bukhari Muslim nyan adalah hadis yang kuat. Ehnan sagai mupum getanyo kadang-kadang. Sedangkan ahwal-ahwal perawi kibancara sampai kepada hadis yang sahih, kibancara sampai hadis yang berarti satu dihasan, kibancara berarti hadisnya tadi dhaif. Kayo kan menancit buno cara gaknyan gecok hadis kiban bak gurai gaknyan oleh cara gesampaikan hadis kepada murid gaknyan kiban nyo handat oh le gitanyo. Maka nyan salah saboh daripada kelengahan kelalaian gitanyo. Makanya seandainya kadang-kadang gitanyo oh te terbaca kitab kadang-kadang hantruk bak maksud, kadang-kadang juga susah untuk dapahami kananyo kan memang katruk bak jamun lagi haba buno akai berarti kita nyo kakurung, keinginan juga dalam masalah hadis kakurung. Mungkin dengan terbaca-baca kadang yang ken atar di kitab toh urung-urung awal mungkin kalina getulih walaupun kan terjemah kitab mustalah-mustalah hadis nyo jit terbaca-baca, tapi bersumber yang memang dapat dipercaya. Namun kadang naik mekat di kedai waktu dia ajak pada kau kitab buku-buku tentang mustalah hadis yang kan memang kali meringkaskan dengan yang gecok daripada kitab-kitab yang muktabar. Ini dia sebagai pedoman dan baca-baca. Paling kurang kita tanya berarti tak tahu. Kibang cara gecok hadis. Pakan hadinya dhaif. Pakan hadinya hasan. Pakan hadinya sahih. Ya. Kadang punya kerja pelajari di kitab lagi. Punya hana gurai kadang hana mampu. Jadi kitab juga yang hanya tebuh. Karena memang yang tempat pegangan kita tanya. Ya, seandainya kadang-kadang nak terjemahan-terjemahan ataupun buku-buku yang menyangkut dengan masalah hadis, jid baca-baca untuk menambah pengetahuan. Han memada ngan lagi yang kana ju. Toh atinan mati tanyo hatu hanan hadis riwayat Bukhari Muslim kajut. Ya, pakon
kananyo katuk badamun fitnah. Katuk badamun fitnah. Karena ruku pada dasarnya nyo dah pegah. Pakai na getulih kitab musalah hadis. Pakai na kitab musalah hadis. Pada dasarnya awate pun yo masa Rasulullah. Nyo para sahabat ki langsung bar Rasulullah dengar. Gedengar ucapan Rasulullah. Gekalan perbuatan Rasulullah. Gerak-gerik Rasulullah gekalan lurungan. Di sahabat. Jadi bab masanya hana lom saboh karangan ataupun saboh fan yang mutulih hadis hana. Yang mutulih mesti hadisnya berarti pulang-pulang gecok pulang langsung Nabi. Nya hana nyatanya. Kibancit awal beredar hadis suku dari mulut ke mulut. Hadis dari mulut ke mulut. Mesti tidur sahabat. Kebetulan geknya dalam sabah waktu bersama Rasulullah. Gerak-gerik Rasulullah juga hadis. Kenyo kan? Atau yang dengar hadis kenyo ma'udhifa ilahi. Berarti perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah. Ini hadis. Jadi para sahabat tidak semuanya selalu bersama Rasulullah. Kadang-kadang nak sahabat pula dengan Rasulullah. Kadang-kadang sahabat dan lain dengan Rasulullah. Hanya sahabatnya. Makanya di antara para sahabatnya kadang-kadang itu gaya legeriwayatkan hadis masalah semayang. Legeriwayatkan hadis masalah perang. Kebetulan berarti gaya menemani Rasulullah dalam perang. Oh yang kadang legerupuk hadis mesti di bagian ikut Rasulullah dalam hal ibadah. Dan dalam hal-hal yang lain. Termasuk dalam hal rumah tangga. Nyo terkalam punya terkiri sanat. Le yang riwayat itu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pakon, karena punya masalah rumah tangga. Katinte Rasulullah bersama istri. Istrinya inang Rasulullah yang lebih dipu. Kengkai leh. Makanya bakwatenya. Di saat sidral sahabat. Nagerumpu hadis bak Rasulullah. Nyo dari mulut ke mulut. Kesampaikan bak sahabat yang lain. Kesampaikan bak sahabat yang lain. Berarti sahabat ke sahabat. Tabi'in ke tabi'in. Nyo kesampaikan. Hana secara tulis hana. Yang pada dasarnya. Hana secara tulis. Jadi kemudian bak masa awal hana musalah hadis pakan. Karena awate sahabat dan tabi'in tersebut. Bak watenya hana yang syauring kepada gepengut oleh sidral sahabat. Maksud contoh. Long na pernah bersama Rasulullah. Rasulullah neken pulan. Kemudian long awate berupak dengan sahabat ini. Long pegah. Rasulullah nan nekun muno. Rasulullah nan pebut muno. Nyo oleh sahabat hana le yak tanya kepada nyen kah bawa tanya kiban. Keadaan kah kiban cara kedengar hana. Kiban cik langsung kiban yang disampaikan oleh sahabat muno dari mulut sahabat diterima pakon karena memang tanpa ada keraguan berarti na berarti berita bohong enggak apa oleh sahabat hana. Hana sehingga hana pelai kepada tu tulis ilmiah yang lagi nyo. Secara pembukuan hana. Hana. Kok trap hana? Masa sahabat hana. Kemudian nanti tabi'in hana cik. Kemudian yang jadi masalah. Ya kan? Bak watenyan yang nak. Yang pertama sekali kejadian. Al-Quran. Jadi Al-Quran. Nyo yang awal tak terjadi pembukuan. Ketimbang daripada hadis. Bak masa Abu Bakar. Jadi Abu Bakar geduk dengan Sayyidina Umar. Musyawarah dengan Sayyidina Umar. Dan juga musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Mengenai tentang masalah hafalan Al-Quran yang punya seandainya melinggai sidra sahabat yang memang nak hafal Al-Quran yang dengar daripada Rasulullah. Nak hanalai urinyan. Nyosor teruskan. Supaya abek gadoh sehingga pegatlah pembukuannya. Pakat susun Al-Quran. Maka awal-awal tersusun lebeti Al-Quran. Awal tersusun mushaf ilaih. Daripada musalah hadis. Pajancit kadudo. Ahwate katrep perjalanan. Mena te ureng yang berani mengatasnamakan Rasulullah. Kele bak masa sahabat. Maksudnya kele sahabat yang memang bersama Rasulullah. Kele masa sahabat. Na ureng-ureng. Yang di bawah. Yang melikut. Yang mana? Sampaikan berarti orang tengah hanali Rasulullah. Orang tengah Rasulullah wafat. Pegah. Long nyon nalun dengar daripada Rasulullah pulan. Ya, orang tengah hanali Rasulullah. Orang tengah Rasulullah hana ada yang. Hana kat tulis buku.
Jadi awak teka hanali Rasulullah karena orang yang berani mengatasnamakan Rasulullah. Ah, makanya gekun dengan hadis maudhu, berita bohong, hadis palsu, nyan pajan. Angku wate kahanali Rasulullah. Kapegah. Wate-wate nak terjadi masalah. Ilung nyon nalun dengan muna-muna-muna. Sehingga bak masanya, awate trok bati daripada mulut ke mulut atau yang lagi. Hanalailah sabah kepercayaan. Hana langsung telan mentah-mentah. Kalau nilai urung nyan kiban. Nasikah. Na adil urungnya. Na cacat ingatan urungnya. Katruk kalau dikatanya. Sehingga awak teh kalagayan berarti sabi-sabi payah-payah koreksi lagayan karena memang kata sebar berita. Yang macam-macam dia mengatasnamakan Rasulullah. Ini pegat lah. Toh ini pegat. Itulah kitab mustalah hadis. Untuk menentukan toh hadis yang menjadikan pegangan kita, toh hadis yang tidak bisa kita jadikan pegangan kadudu. Makanya awal terusun mushaf. Makanya termasuk di dalam nunggu yang nak pegah. Mereka kalian. Diyubbit. Tekun summa annal awwala man sanafa. Innal awwala man sanafa. Kemudian bahawa sungguh awal-awal siman yang mengarang ia nyaman pada inifan itu qadhi Abu Muhammad Az-Zamah Hurmuzi. Jadi orang yang pontat karang ataupun susun kitab mustalah hadis adalah qadhi Abu Muhammad Az-Zamah Hurmuzi yang kenyan pun. Kekeng kadudo, kengkel le masa sahabat kadudo. Kayo kan? Nyopi tun padum. Nyampi urung wafat tun leto 20 Hijriah dah. Cerita tun leto. Kau jika tun leto watu. Kan le dudo. Orang wafat daerah Tun Lerto Watu. Dan hakim. Hakim. Yang hakim. Kan hakim naro ke. Nana ni. Hakim. Ali hakim pat nyohom. Pada kalan le. Kau di hakim. Ya kan? Hanaruh terkalan nan. Kemudian Abu Nu'aim Asbahani. Kemudian Al-Khatib. Kemudian Al-Khatib. Ila An-Naja'a hingga bawa datanglah Syekh Taqiyuddin bin Salah. Dan seterusnya. Jadi kena pegah. Lagi belum pegah pun. Kan masa sahabat pun. Masa sahabat macam orang terpercaya-percaya adhat. Jadi cuma yang Al-Quran pakai lebih awal kan. Karena takut kamu tu pun. Melinggai sahabat. Karena memang gafai. Pada cok. Makanya aku agak bersusun. Nyangka kan? Jadi yang paling pegah. Nyo ilmu hadis. Awak tertarik ilmu hadis. Tertarik ilmu hadis. Ilmu dengan undang-undang. Yang dengan undang-undang yang tertepu kiban keadaan matan. Kiban ahwal matan. Kiban ahwal sanad. Pukuh jisah eh. Pukuh jihasan, pukuh jidaif, pukuh jitinggi, pukuh jirendah. Menanti tatu'ah dengan undang-undang tersebut. Cara gecok hadis. Cara disampaikan hadis. Menanti derajat-derajat perawi. Kiban puna cacat perawi. Dan selain demikian. Terus selain demikian. Menyatakan di dalam. Menyatakan waghairu zalik. Kat tabakat rijal. Tabakatnya kedudukan perawi. Kedudukan perawi. Wa kaifiyatu kashti. Dan cara cok hadis. Menyokastinya nama najih.
mengelupas. Apa ini cocok mengelupas ini? Berarti mengambil, mengambil hadis. Dan cara meriwayat dengan makna. Meriwayat dengan makna. Ya. Jadi rupanya nah juga hadis itu diriwayat dengan makna dengan lafaz. Makanya itu kenal ada beda-beda lafaz hadis. Kenyo kan? Tapi maknanya satu. Ha, makanya dengan ilmu hadis berada depu. Ya, berarti ilmu hadis ilmu dengan undang-undang yang dengan undang-undang yang termasuk tertepu cara-cara riwayat hadis dengan makna. Menancit riwayat asagir an akabir. Riwayat asagir urut-urut yang abut daripada akabir yang yang besar. Berarti daripada urut-urut yang abut daripada pembesar-pembesar. Urut-urut bawahan daripada urut-urut yang raya. Ya, benar. Wa ghairu zalik. Dan selain demikian daripada barang-barang yang dinyatakan itu disebutkan dalam tarajim Iraqi. Nyata oleh enam kitab. Ya, dan juga lain-lain. Untuk lebih jelas. Mungkin tu ke nacit ke pegah. Nyangka oleh enam. Kemudian. Nyata segala tetamong panjang lebar. Atau ke nyontuknya dikait tamong julan tarikh. Nyopo ni lebar. Ilmu hadis. Ilmu hadis. Nyatingat dalam kitab Minhatul Muris. Menyogi itlah ilmu hadis. Nyo maksudnya adalah ilmu hadis dirayah. Nyo dirayah? Di dalam nak buka? Oh, ilmu hadis dirayah. Di dalam nak. Qauluhu ilmu hadis artinya ilmu hadis dirayah. Pakon. Li'annahu al-musarifu indal itlak. Karena bahawa sungguhnya ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis itu yang ilmu hadis dirayah itu yang berpaling ataupun kepadanya dikutika itlak. Ditasarufkan kepada dikutika itlak. Orang tidak ilmu hadis langsung juga berarti maksudnya ilmu dikutika tersebut secara mudah ilmu hadis maksudnya adalah ilmu hadis dirayah. Berarti maksudnya nyotareh hinon ku nyotareh ilmu hadis dirayah. Kan ilmu hadis riwayat. Ya. Kama yati an syekhil Islam sebagaimana barang yang lagi datang yang akan datang daripada Syekhul Islam. So Syekhul Islam dalam ilmu hadis. Ha? So Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biasa adalah. Kan nanti nak Ibnu Hajar Al-Haytami. Nak Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ka, artinya Syekhul Islam dalam ilmu hadis adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk pengarang nyoe putak. Bulu kal maram kan cik karang nyo kan. Jih kita betul eh. Kita sahih apa? Kan kan kan. Alah yang terbayang. Fathul Bari. Ya? Nyo kan? Fathul Bari Ibnu Hajar ah karang ah. Ya. Mihana salung nyo. Nyo, 60 lah. Abang kita. Nyo, ya. Makanya Syekhul Islam ingat Syekhul Islam dalam ilmu hadis nyan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ka. Jadi ta'arih ilmu hadis dirayahnya ke riwayat. Ya, berarti ilmu dengan undang-undang. Kita maksud ilmu dengan undang-undang. Ya, tau undang-undang, tau kaedah jika lain dalam. Ha, seperti kata engkau kullu hadisin sahihin makbulun. Bermula tiap-tiap hadis yang sahih itu yang diterima. Itu yang diterimakan. Au yustadalu biha ataupun ditentu dalil dengannya hadis sahih. Yang kena undang-undang. Toh, kenapa berah hebat eh? Sahih. Tengok kan? Batu. Batu. Sahih. Hasan. Zaif. Ha, berarti dengan undang-undang atau undang-undang. Peraturan ji. Ya, kena. Ha, lagi contoh tak kemana. Kullu hadisin sahihin makbulun au yustadalu bihi. Titik hadis yang sahih itu diterimakan. Berarti makbul. Ha, ataupun di bisa dijadikan dah dalil. Menancit kullu hasanin titik hadis yang hasan kadali seperti demikian. Kullu daifin laisa dalu bi. Titik hadis yang sahih tidak didalil diperdalilkan dengannya. Ha, jadi hadis sahih baik apa dalil? Nah, hafal betul hadis sahih tak boleh kayak berdali. Lebih-lebih mesti lewatnya kok jai duit memang hadis sahih. Bagian-bagian mesti itu yang dekat teruk bulan Rajab kau kan. Macam duit tulis. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tulis yang biasa. Kau kan? Kadang-kadang hadis sahih. Harus hati-hati. Ayuh harus habis lengah.
Lebih-lebih mesti ji dalam menyebarkan beruh tanya untuk menyebarkan hadis palsu. Karena Nabi kali kepegah orang yang mengatasnamakan Nabi tapi itu bukan daripada Nabi dan fa ma'wahu nar. Bersiap-siap ke? Fal yubawa minan nar. Maka hendak bersiap-siap di dalam dalam neraka. Dan orang-orang yang mengatasnamakan Nabi tapi bukan dari Nabi. Cuma tu karena katanya kata tu mesti ilmu hadis. Nah juga hadis yang dhaif. Tapi banyak riwayatnya. Nak arit ini. Nak penyokong. Jadi orang cakap nak penyokong, kamu jadi kuat. Ibarat ini, sidra orang yang lumuh. Hana mampu kan untuk berdiri sendiri? Tidak mampu. Hana mampu kan untuk berjalan secara normal? Hana mampu. Tetapi karena memang nak alat bantu, itu alat bantu, dia pakai tungkat. Tak kuat pun Hana. Itulah namanya arit. Makanya di dalam hadis untuk nak. Lebih-lebih lagi contoh yang kritikan petih awak Wahabi-Wahabi ya. Yang ilmu BO ilmu. Yang kritik kitab Ihya Imam Ghazali. Tiba kitab Ihya bupaninya kitab Ihya. Putar pane aso kitab Ihya hadida eh mendu. Ya nyat buka. Kakak baik gede. Ha. Dia dah yo jejet dia pakai kain punya negeri pelai Hamnan. Ha. Ayo kan? Ka. Jadi padahal oleh Imam Al-Ghazali yang orang tergemai hadisnya hadis yang senada dengan Qojai. Walaupun memang betul. Orang tak kalau untuk kadang-kadang atau takhrij hadisnya nyan ke hadis dhaif. Tapi ada di banyak sekali. Sehingga bahkan kan nak cerita keramat kitab Hiyah ke ban. Makanya walaupun nak kritikan segala macam lagi ya? Imam Ghazali kan urung pura-pura, kan urung jilat-jilat, kan sekelas awak pegah-pegah orangnya. Ya, bang. Kenyo kan? Otai pegah aji mesti kita hiyai yang sesat. Ini lahir baru sah baru. Kau lucu. Lucu dan begini. Ya. Hana mujan pi kalau karang kitab kita oleh Imam Ghazali. Baru sahabat lahir je, kaya pegah tak kau tetap. Kau lucu? Ibarat je mana? Naurung. Bandaraya ke nyan. Ya kan? Kaya puno urung Tuhan ni. Nyah apa kata? Nyan jih kalah he. Na paduk roh kaya likut jih segalam jih. Na paduk roh kaya puno cara je. Kau lucu dia pergi. Ni ibarat urung EU menghacakat dah pegah. Gaya kak wah dadah ke EU. Haik ke beliung leh. Padu ribai bak ke EU. Ini baru je EU kaya penuh cara EU. Urungnya kan. Kau lucu. Islah di senior. Ya kritik leh. Kan junior pi. Anak kecil. Kan hana mempucap. Ya makanya. Nya penting. Penting. Jadi. Ngan hadilah eh. Kiban jita berpegang. Jita beramal dengan hana. Makanya pelik. Ketanya kepada masalah ha. Masalah hadis. Kah bergolong? Kah menancit? Ya, benar kepegah dengan undang-undang tersebut. Tatu'ah. Ahwal sanad kepegah. Tatu'ah awal sanad. Ya. Tatu'ah awal matan. Tuh. Daripada sahih Hasan Dhaif. Ya. Nyan. Awak tekun minas sahih. Minas sihah. Wahasan wa dhaif. Yang umumnya bagi keduanya. Tapi perhatikan. Cuma umumnya bagi keduanya. Berarti mengenai tentang masalah sahih. Hasan dan dhaif. Yang mendua aneh dua. Sanad yang sahih. Matan yang sahih. Sanad yang hasan. Matan yang yang hasan. Sanad yang dhaif. Matan yang dhaif. Berarti bak matan juga nak istilah dhaif. Bak sanad juga ada sanad dhaif. Nampak? Dah. Kemudian wa taqakun wa uluwin wa nuzulin nyan kusut dengan sanad tagai. Berarti sanad ji nyan bawah. Sanad ji atas tinggi, sanad ji tinggi, sanad ji rendah. Nyan bak sanad tagai baik nak matan ji uluwin hana ya. Maka dia harus ingat. Nyo hana dipahami nyo tu ke hana paham. Berarti wa taqakun matan menyebab masalah ulunya hana berbicara.
Oh matanya nak tinggi. Matanya nak rendah. Nya hana pertanyaan ni lagi kan. Hana itu tinggi dengan rendah hana pertanyaan. Kebancin tinggi dengan rendahnya. Nya adalah awal sah. Awal sanat. Makanya awal tete nyan sanat dia tunggu na'ulu. Ataupun nuzul sanat dia. Nyan berbetul. Tapi munyo teke di pertanyaan tunggu nyan sanat dia nak sahih. Betul. Nyan tunggu matanya nak sahih. Nyan betul. Karena memang sahih. Hasan, Zaef, nyan awal daripada sanad dan ma dan matan. Namu po? Ya. Terkadang-kadang itu mana? Ya, sama. Antara sanad matan sama. Gimana sama? Sanadnya sah, matannya sah, sah. Namu po? Kadang-kadang berbeda status. Kadang-kadang matannya sah, sanadnya Hasan. Ya, nyan mungkin terjadi. Nah, empat-empat juga untuk lebih jelas. Nah. Oh, punya yang khusus dengan matan, tikalah yubet yang khusus dengan matan seperti rafa' dan kata. Nya matan. Nya pumarfu' puma ketua ya, matan. Nya betul cerita tadi yang. Ah, punya matan macam tadi yang di mana? Nya matannya pu rafa' pu kata. Nya betul. Sebab ini matannya kena untuk nak tadi matan. Nah, jadi takalah jule lam hatul muris yang kap kali. Okaroh dia tak rahmatan. Matan mayantahi ilahi gayatusa sanat. Barang yang sampai kepadanya oleh penghabisan sanat. Maka yang patut ditanyakan adalah apakah dia itu marfu sampai kepada Rasulullah ataupun maktu'. Mamunya dekeri awal sanat yang patut ditanyakan buta. Yang apakah tinggi ataupun rendah yang adalah hasanat. Makanya wa'lam nagduleh wa'lam ketahui olehmu annahu sungguh hal wasyan la tala baina sanadi wal matan, tidak saling melazimi di antara sanad dan matan. Yang hana melazimi antara sanad dan matan. Gimana hana melazimi bentu atau matan tah eh dan sanad butah eh hana lazimnya. Oh punya matan tu Daif. Oh punya matan dia mesti Hasan. Oh sanak dia kan Hasan cik nyan hanam nadimi. Pakon it kad yasihu. Karena kadang-kadang sahlah sanat, kadang-kadang sahihlah sanat. Yasihu sanat, sahihlah sanat. Ataupun yahsunu, baguslah sanat. Pakon li istijma'i, karena menuntut himpun segala syarat-syaratnya daripada teman segala syarat-syaratnya daripada ittisal bersambung dan adalah dan zabit. Kutiadaan matan. Kutiadaan matan. Pakon. Karena syudud. Syud. Karena na'i. Karena na'ilat. Karena na'ilat. Makanya kadang-kadang sanatnya sahih. Ataupun kadang-kadang sanatnya hasan. Pakan tungku sanatnya sahih ataupun hasan. Karena kalau ini nama-nama syarat di. Toh, bersambung syarat di. Ittisal adalah zabit. Yang tukena. Ka. Kutiadaan matan. Matan kah hana sahih? Matan kah hana hasan? Pakan hana hasan? Karena nasyat. Karena na'i. Na'ilat. Wakallah yasihu sanat. Dan kadang-kadang hana sahih sanat. Dan sahih matan daripada jalan yang lain. Nalok jadi amunan. Awat tetekalan sana, hana sahih. Matan kah? Kah sahih daripada jalan yang lain. Makanya, nyan hana lazim maldum. Beda beke kita yang awat te matan hadis itu kah sahih. Nyan sana, kah sahih cid. Hana mati. Boleh jadi nama dua. Itu nama dua. Matan sahih. Sana juga sahih. Nama pun bila? Nya munyo takalon ile secara lahiriah nya sanad di. Sanad di sahih. Sanad. Karena kan biasa ji amunyo lang getak je keun wa isnadu hasan. Ha kena kan? Makanya terkeun sanad ataupun wa hasanahu Tirmizi tu. Dalam hasan akannya oleh Tirmizi berarti sanad nya takalon. Karena sanadnya ada keun sanad sandaran. Makanya sama aja dengan musnad orang yang menyandar. Kayak kan urang perawi. Kayak untuk lebih jelas untuk kenanya tak pegas lapis leh. Hanya sebab mukadimah. Jadi dalam mukadimahnya harus
tak bahas masalahnya kan tu ke menan kata tamong bekle bekle gimana berah kata tamong alam isi merada muka lima je giban itu yo kalang kalang cerita ka kali cerita mesti punya tu dah berato kali dah cerita bunawah mun heboh mentai dah yang dukunya muka lima kali ke ni ko lucu ha muka ni pelai kena kan muka lima berato yang muka lima ilmu maka ni pelai pegah lagi lembah puno ya nyan kai leh ata ata kali maaf ya wei lekat nak tengok dalam hati murid ah insyaallah insyaallah hai dia kalau pegah pun ilmu hadis bagi dua nak ilmu hadis dirayah nak ilmu hadis riwayat ya kan menyo ilmu hadis dirayah angka lagi yang kata tarikhnya lagi yang kata tarikhnya hidih lagi yang tarikh menyo menyo bak bak dia al ma'rufu bi ilmi mustalahil hadis bi annahu ilmun yu'rafu bi ahwalus sanad wal matni wa kaifiyatut tahamuli wal adai wa sifa wa sifatur rijali wa ghairu dalik sama apa nah sama sama sebut sama ya jadi punya sifat-sifat perawi tu sifat perawi pukul adil pukul apa pukul fasik ya pukul adil pukul fasik oh punya punya surah selain demikian tu riwayat hadis dengan makna adapun riwayat hadis akabir daripada asagir menyehina ke bawah ana asagir daripada akar kabir sama acit ya makanya perlai ka nyok untuk secara ringkas tadi supaya ngat ngat mufhum tamong dalam ilmu puno lebah puno mukadimah maksudnya mukadimah ilmu berarti mabadi ash mabadi asyrah ka yang pertama mabadi asyrah adalah tak tak ada ilmu. Nyo kali tak ada ilmu. Tak. Moyo takalan lami hatil muris. Na maudu ilmu. Tak maudu ilmu. Ha. Sanat. Matan. Na maudu ilmu. Makanya lah tak ada yang kanau. Kau kanau. Tak. Sanat matan. Atau kepala sanat matan pun tak. Min sihatin. Wa hasanin. Wa za'afin. Wa ulwin. Wa wanudulin. Nyan berarti maudu. Nampum. Kodoh, 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 kodoh. Berarti puno. Yang pertama adalah tarikh ilmu dari ilmu biqawani sampai habis. Ka. Kemudian yang kedua, maudhu' ilmu. Tu maudhu' ilmu itulah keadaan sanad dan matan. Maudhu' ilmu sanad dan matan. Tu sanad dan matan sahih, hasan, dhaif, ulwin, wa nudulin. Nyan berarti maudhu' ilmu. Ka. Berarti wada ilmu, diwadakan ilmu, itulah bicara masalah ilmunya, maudhu ni, sanad matan. Pukul sanad ji sahih, pukul sanad ji berarti hasan, pukul sanad ji zaif, dan lain sebagainya. Ka, berarti lantak ni kena dua ni. Ka, ni? Ka. Kemudian samrah. Samrah. Buah daripada ilmu. Deka. Ma'rifah hadis sahih. Napa anak yang namanya kalian? Samrah. Hal ahwate kan kana ilmu hadis bunuh ilmu yurafu biha ahwanu sanad berarti kada depu tau hadis kehasilan ji buah daripada ilmu hadisnya buta iaitu mengetahui hadis sahih mengetahui hadis dhaif dan lain-lain berarti tak tutuh tau hadis sahih tau hadis yang hanasa sahih yang kenya kehasilan daripada ilmu hadis pada buah kal heboh ka kan ka. Punya partner ke naga pegah orang yang pun karang nanti ingat leh berarti ini kan nanti pegah hati orang yang pun karang masalah ilmu hadis Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdul Rahman Ar-Ramahurmuzi berarti yang tamah maksud tamah ini kan anak tulis mandum ini yang nak tulis Qadhi Abu Muhammad berarti so, apa Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdul Rahman nya ke Hanabi nah. Kode ju untuk orang tak sebut kata. Berarti Qadhi Abu Hasan, Qadhi Abu Muhammad Hasan. Qadhi Abu Muhammad Hasan. Nama Hasan ini. Bin berarti nan ayah gayan bin Abdul Rahman. Ar-Rama Hurmuzi yang lagi ambari. Tibuna kapote ada ke ne? Rama Hurmuzi.
dan gupunan kita kenyan al-muhaddisal fadil nyanna kita boleh ju tapi pun yang pun gekarang ilmu hadis ilmu masalah hadis kitab al-muhaddis al-fasil nyanna kita al-muhaddis alfa al-fasil nyannan kitab yang puntat masalah hadis yang dikarang oleh Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Rama Hurmudi. Ka. Berarti buno mabadi kana berubah tarikh maudhu' samrah. Ka. Kemudian yang keempat nama. Nah, nama. Nama ilmu. Putar nama ilmu no. Ilmu hadis dirah dirayah yang gepenan dengan mustalah hadis. Pada bawah kah? Put. Oh, pada put bawah baru? Hana kira kan? Oh, kau betul. Siwadik. Berarti, mong bawah. Mong bawah dengan siwadik. Berarti, siwadik, Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah Humudi. Yang kelimang, nama. Nama ilmu. Berarti ilmu ha? Ilmu hadis dirayah. Itulah kepunan dengan musalah ha? Hadis. Yang keenam istimdad nyokino tuntut pegangan pat gecok mira kalian eh tuntut pegangan tuntut pegangannya hadis nyeno kun min tatabu'i ahwali ruwayatil hadis daripada mengikuti keadaan-keadaan perawi hadis pat gecok gayan pat pegangan gayan kayo kan le siwate mati diikut daripada awal-awal perawi ha hadis ka berdua ka 6 hukum murno hadis murno ilmu hadis hukumnya fardu fardu in datu urang yang tidak tegai hana urang lain yang jid ilmu hadisnya wajib wajib in munyo tekedi ramai yang jid nyo fardu kifah fardu kifayah ka berdua ka 7 Kemudian kelebihan. Kelebihan ilmu hadis. Yang ketujuh. Mabadi yang ketujuh. Apa dia? Kelapan. Lah. Kelapan. Ah, yang ketujuh nisbah. Nisbah ilmu hadis dengan ilmu lain. Nyo tabayun. Berarti berbeda. Hana sama. Ya, tabayun. Kemudian kelebihan. Toh. Ilmu hadis merupakan semulia-mulia ilmu. Pakon. Karena dengan ilmu tersebut. Tatupu toh yang ketimong, toh yang ketuh. Getulah. Yang kesipuluh, masalah. Toh masalah. Masalah dari ilmu hadisnya. Toh masalah mah, kaziyah. 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 Sebab kena kawaid menyuhina batari. Toh kaziyah. Titik hadis sahih. Jid sebagai dalil. Titik hadis zaif. Hanjid sebagai dalil. Makanya tungku. Nyo setiap yang tak pelajari ilmu. Segalam tak pelajari ilmenya bumi pun mabadi asyrahnya. Mesti dipu. Mihana nyok tanyo hana adab di dalam mempelajari suatu ilmu. Makanya mabadi ilmu fikah budak dipu. So si wazai. So yang pun tak berarti pegal ilmu fikah budak dipu. Untuk lebih jelas. Mereka dikedi lagi contoh ilmu fikah. Kali nak jelaskan di dalam kitab ya. Tanah. Mintanya, kali double yang kita janda. Nya hukum, hukum yang mesti dia depu mandu. Muhana, kalau kita pegah puno kita nyo. Lepu dah depu, tapi hana berkat. Sama lagi tanda depu kadang-kadang. Pengetahuan urusannya luah. Ayo kan, pengetahuan urusannya luah. Mudah untuk cara mengetahui, dapat terakses kadang-kadang. Bisa dengan secara instan, secara mudah terakses. Tapi hana berkat. Pakon. Nan pengarah ilmu dan daduri. Menyuruh awal, lagi habayat. Bacut-bacut. Sehingga sampai selesai. Segala mempelajari sebuah ilmu. Nyo, mempelajari mabadi. Makanya ada hino kalau kena kepegah. Maka puno. Ma yatawakafu alaihi syuru'u fi zalikal ilmi. Barang yang terhentilah datinya ilmu oleh masuk. Barang yang terhentilah datinya barang oleh masuk pada demikian ilmu. Ilmu. Biar tahu tentang ilmu hajit. Yang kali, kanyan eh nan na pertanyaan.
Ni apa dia lanjut dia. Lanjut hantu buat didik. Kodum kan? Umar wajah tak benda. Tuh? Fardu'in. Nyo fardu'in. Fardu'in ketakyan kepada orang yang sidra. Berarti mu nyo dekedi kepada orang yang sidra. Nyo sampai teruk bertingkatan berikutlah syubhat. Sama tira ke takai. Oh, jangkauan ji. Mereka jangkauan. Mereka sabar balak sang raya. Tapi, mereka itibar takalan bab-bab elemen lain memang balak itibar ji. Sabar balak. Sebab sampai-sampai nak surah. Oleh kadhi balak. Bila memang dalam satu balak hana. Hana urung yang mengetahui. Mesti dengan contohnya masalah musalah hadis. Mereka wajib untuk gebiayai oleh kadhi balak. Dekedi hana biaya untuk mempelajari ilmu musalah hadis untuk puak kenal. Untuk kenal tingkat. Sama lagi ilmu kedok darah. Berarti balat punya wanji. Itu punya balat, punya orangnya untuk benar dekat. Balat. Na hakim syarti. Na hakim syar'i. Nasuk punya kan. Eh, dua buah. Huh? Punya balat ke apa balat? Katua lah. Tadi, lain macam. Madinah. Balat karyah adalah. Huh? Nyo. Munya Madinah benal heboh yang kota. Benal heboh. Tau benal heboh? Hakim syar'i, hakim syarti dan suq pasar. Tempat perbelanjaan. Orang ramai. Sangnyan nyan Madinah ke. Kemudian munya balat na dua daripada leh. Kemudian karyah na satu daripada leh. Tim nyo jangkauan balat nyo ke royo. Sabah kecamatan. Benar saja tau. Tapi ini kan memang betul. Dia pegahkan. Cuma kan cik memang lumuh datang dengan masalah hadis. Jadi, Hana. Hotel kalangan kan mengimbias untuk tafah di Hana. Maka ji. Hotel kadang-kadang nak terjadi perselisihan pendapat. Dengan manhat-manhat yang lain. Yang untuk telah cubanya dia hanya mampu. Pekun. Karena awaknya segelam dihafai hadis. Hanya awak hafai musalah saja. Ketentuan-ketentuannya. Eh dipelajari. Nak dipelajari. Bahkan lagi. Hafai bunuh awaknya nak biaya kan. Kan? Untuk pelumuk. Cik nak sebuah kitab. Kitab atas bambanyo. Yang sekarang oleh urung-urungnya. Jadi berdasarkan penelitian je. Sekarang kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjadi pegangan manhaj Wahabi untuk pok ahli sunnah wal jamaah. Jadi hadis-hadisnya hadis-hadis kuat yang imej oleh manhaj awaknya untuk pelaeh buat getanyo. Ibu bid'ah buktinya. Ime hadis kuat mandu. Ya. Untuk poh buat gedenyo. Ha, yang ifonis lawannya dengan bid'ah. Kemudian di dalam kitabnya mailung kita asli hana PDF nya. Pi hana lu baca lu. Ha, kita ci baca-baca nanti supaya hai rencana lu mita je berusaha kan. Lu mita tetap buat untuk baik kuni rencana kan kita pertamong tidak apa-apa mesti contoh. Hai lu pelajari lelong le mesti kibang ke pegawai mesti hadis yang lima anyo hadis kuat untuk pelumah buk tanya pulan mesti gebantah hina nyan hadis yang email anyo pertempatan ji kan hina ataupun nyan hadis yang email anyo untuk kena dipakai nyan menentang dengan hadis yang lain jadi nak itirat hina ya, makanya nyu kita kontemporer ronyo ha hai lung kena lagi apa bunuh kaya memang hana dasar tidak kena hana dasar masalah-masalah hadis. Memang awal pergi lumuh dengan hana dipelajari. Karena kebetulan memang kata buat lagi. Ha, jadi, taci minta-minta. Ya, taci minta-minta. Ha, bahkan tu, tak tulis. Ha? Tak tulis kiban ketentuan untuk beramal dengan hadis daif. Ataupun ketentuan jika fonis sahabat-sahabat hadis daif. Jadi, kadang-kadang hantuk ketentuan tak buat sampai habis. Nyo ada pokok-pokok yang kena. Ha, nyam perlelu.
Hak kadang muyung tu dah macam mendukun hak eh hantruk kadang hantruk target. Kayo kan? Jadi ada-ada barang-barang yang terpegah haju. Ya, makanya temitalah berusaha. Jadi nak berumpuk ada berkata termasuk masalah gefoni saya sebut hadis dhaif. Ketentuan-ketentuan haji kiban. Dan untuk beramal dengan hadis dhaif yang kiban. Aku pas dengan minta-minta berumpuk dengan punan kita buku cicit. Alih 40 hadis menjadi pegangan berarti aliran Wahabi untuk menyesatkan al-sunnah wal jamaah. Jadi i'tirad ini nyahinan yang jihji. Nak i'tirad. Cuma punya tikri untuk kadang-kadang tak kopi itu hanja. Kadang-kadang benar Hanaidin daripada penulis. Tapi lu pelajari dia, lu kalau nilai tikiban. Jadi mungkin itu ke semalam mata kenang baik kuni benar sabuh masalah yang dah pelah. Orang menanti untuk pelajari juga maka jilum pegah bunuh. Terkerinan jak-jak pada kau kitab kadang-kadang nak rezeki. Nak buku-buku masalah-masalah hadis. Jadi kan belah juga. Baca-baca. Pertama merumpuk. Tak kaji sama-sama. Karena punya secara sistem pembelajaran kadang-kadang hantruk kenan bak. Hai masalah kanyo. Yang waktu tak pelah mentang. Bahkan payah tak pelah lagi muna tak yo. Eh tak ada mentang payah tak pelah munan. Karena lagi bantang mujamir. Kita yo ngai lima hadisnya. Mereka ilmu-ilmu lain kadang-kadang lagi nak usara pekam mesti hana ada pegah lain mamadi kaju ai mano lah sang walaupun hana dia cit tapi atam rupa aja du dari pun jarumia ayo kan matan apu matan dak krip kawake kafrawi Syekh Khalid ko ni ka kahilah kamu nyatulah walaupun hanje gelam je dia ke hanje gelam je tapi menyo masalah hati sang matam jamai datat lagi tajak tanya matam rantau manang grogop mentang menjalan handa doh. Mie tak si dengan pegah tengah mano nyolong kujak pulan. Tekedi mie salah je cit. Ha de bua. Tu benda tingkat makanya. Lagi kan. Dia bukan harus sama-sama. Ada elong pi menjamai cit dengan kau rukan kurun kedua sendiri menjamai. Nyan Syekhul Islam Syekhul Islam la ilmu hadis. Bambanya baru lindu puji. Hello mita, bende celok sah saya kulit. Kata mu puji, tak mita. Ya kan? Itulah namanya belajar. Ingin tahu yang belum tahu, yang belum tahu. Dan mengekalkan yang sudah tahu. Yang sudah tahu, tak pertinggai, baik tak pertua oleh. Lah arti kata, mesti kali dia tiga. Arti kata, baik kakak tua. Tuan cik, tak ulang lah kembali. Kaji, dia hanya tengut dia, mana masalah dia. Hanya tengut. Ini tak sahur pergi dengut. Biar sampai dia kena dengar lamperang dengut. Anak budi ipo ke di kanan. Dengut dah yang lucu. Anda dah kena bertelak mati. Hanya bertelak ke mati you. Pernah nak ubat yang bertelak kena. Kajih je dengut. Ilmu yang masalah hadis lagi kan. Bapak yang mesti anak yang ahli. Dengan tak merenau mesti babak buku atau babak yang lain. Kira merenau dengan tak pagurir yang. Iji muno ji katanya. Hanya yang betul ya. Pertanyaan memang jeda. Isla ji muno. Maksud Hanagure salah sabo ji. Katanya sistem pembelajaran katanya yang pertama. Memang katanya hana ilmu sama sekali. Hana ilmu sama sekali. Kemudian mutakaji itu gero tu. Takaji gero. Hana dasar membecut pi. Yang memang kira hana ilmu. Pekon. Karena itu memang hana ilmu dalam bidangnya. Tapi secara pengkajian, gimana ke katanya, otodidak. Tanpa guru sama sekali. Nyo hana sesuai dengan fakta di lapangan, nyo hana pakai. Ya. Nyo hana sesuai dengan kenyataan, hana pakai. Nyan baru syaitan syaihu, nyan syaitan. Gure. Tapi mu contoh, nyo contoh, macam kat lu buka. Kitab murni, mesti contoh. Nyo sebagai yang berkampung. Nak tabuk nak kitab murni. Hana. Kitab Iqna. Kitab Fathul Wahab. Kitab Tufah. Kitab Nihayah. Kan Hana secara kurikulum untuk buat kitabnya. Hana. Tapi bedah kita ya. Tablo tu contoh kitab Nihayah. Tak baca tu gero tu. Yang apakah naga kira gudai dan syaitan. Yang Hana menan. Pekan. Karena kita kan dasar. Karena pun nasi. Kali tabut dari pun ni pai.
kitab toh tantakri bajuri ya anatut talibin al mahali. Jadi han terjumus le kepada kesalahan yang fatal. Mu kesalahan mestina mu han salah ham ke betul kesalahan mestina ada urang hai tak nak salah hai kalau kata bu du rasa be mujtahid ke mentang saling kontroversi apalagi kita yo ide je mano walaupun kesalahan hana kesalahan yang fatal dah tat ya kaya hana gekira kepada hana gure mio lagi kan tapi mio memang dari nol juga kita yo mempelajari sendiri tanpa bertanya ke orang lain yang memang gak nyan ke ahli dalam bidangnya nyo kan karena hana sudah tajribat jihnan ba bat yang ada tajribat mio ba ilmu hana mampu ada tajribat nunggu tajribat umpo lagi contoh nyolong pegah ilmu tajribat baik tanya pada doktor hai pate gitanya huak nunggu huak jeb ia ngan awak lah kasering pupu-pupu le urang de kerja ia ngan awak nunggu pu awak gelah le gelah nyen nyoba doktor tapi kenyataannya lagi yang ngayo kan kenyataan di hukumat tu dengan nak dukung kata tajib dengan awaklah karena kasihan sedang ke pebut lagi yang mujarab yang kena tajribat tajribat menancit lagi contoh getanya sakit gelinyung kek gelinyung pakan dekat gelinyung mesti di lagi kanan nak kayap you know tinggal dekat kena leng gelinyung yang putar ubat je buka geyu kap-kap pure yang mentang mentang muda benai baju nya purusan tapi kengenyan kenyo ada fikir purusan kengenyan tapi boleh nyo kan nyan terjeribat karena unsur kebiasaan berarti melakukan demikian berhasil maka menjadi satu pedoman tapi munya ba ilmu hana menan tabok-bok anje menan nyo munya hana dasar bedang kena dasar ha mesti lagi contoh lagi nyo kita yo contoh dasar. Hai nak ada dengar gudai pegah. Eh lapih. Punya sanat muno. Matan muno. Hari sahih muno. Budah tu tak berada kita. Tak belajar di gerau tu. Tak belajar di gerau macam-macam. Nyan hana ke kelih hana gudai. Pakon. Justru kitab nyo mentong ke nyo gudai. Menjadi gudai kita nyo. Lagi ada contoh lah orang. Tunggu nyo mamai dalam kitab. Napa yang hajat tak. Atai kak tulis muna ke kita nyo. Gemudu alam. Bermanfaat ke kita nyo. Putah hana jatah. Namun pun maksud ji. Mesti kau jangan tulis doa di dalam kitab. Di mana dalam pokoknya amalan. Mesti tamamai amal yang mesti ya Rahman, ya Rahim. Nyo faedah haji, fadilah haji mana. Tunggu nyo hanya terdekat. Pungo tu. Mungkin tamamai ya Rahman, ya Rahim pungo. Tahu dengan Allah. Asal-usah mungkin pungo orang. Yang cik urung pungo. Kan gara-gara mamai yang pungo. Cik urung kawai pungo. Ya. Dusru kan gara-gara mamai yang boleh pulih. Yang tiji. Makanya tarikatnya jinna tarikat amiyah nya lagi contoh ijazah kitab mo nyo kata yo na tarikat nyo ku dabik dan nan ku nyo ijazah amiyah ha ijazah amiyah masih ijazah amiyah no po jadi secara keseluruhan kitabnya turun temurun dan diajarkan oleh gura-gura itu secara turun temurun walaupun hana langsung berarti ne munyo keng dayo gemat bak dada gebaca nyo kalung ijazah ke ataupun menyo surah royo mak rida walaupun hana menan secara peribadi menan tapi katanya kamu sambung lagi lu pegah berasa kun Syekh Khalil al ilmu baina ahli ilmi rahman mutasilah ilmu di antara ahli-ahli ilmu itulah gurai-gurai sambung buno nyan adalah rahman kasih sayang ataupun persaudaraan yang bersambung. Makanya hana mesti dengan pemak jarawa. Jadi karena lebih-lebih. Kau memang langsung dari pengarang contoh. Lu baca dari pengarang. Ada undang-undang puja dekat mana ni? Mesti contoh. Long nalung karang sabar kita. Kau. Budak long bubut urut. Dari A sampai Z long bubut. Drop. Menan katamat wallahu a'lam bisawab nyo pu menteng yang kalun tulih hino dan lang kalu ajarkan kepada urun-urun nyo kalun ijazah nyan baru ijazah khusus tapi secara turun-turun nyo kan ijazah makanya dia bersanad baik-baik anak bersanad menanti tarikat
itu roh tarikat sama dia. Yang tarikat khususnya. Roh tarikat khusus. Maksud sama dia. Yang ilah hadratin tanya yang bersanat-bersanat. Yang tarikat khusus. Secara amiah itu kena tarikat. Bak Rasulullah. Nama bom. Itu baik pegahnya nukukan. Di tarikat ke. Itu diberi pemahaman. Baik pegah itu. Kah anda tarikat. Kah anda kun kuluh Allah. Kah. Gara-gara anda tarikat. Kah anda kun kuluh Allah. Puh ya pap lu. Menandera pegah. Nak nampak maksud lu? Kah anda cakap tarikat. Sama dia. Hana. Hanjir. Hanjir kun kuluh. Kah kah. Ayah Al-Quran hanya kena pak pegah. Bahkan jangankan takun, tak dengar macam orang kegiu im kan? Ha? Faizah Al-Quran, faizah kari Al-Quranu fastami'ulah kan? Wan situ. Dia tak dengar urut, tak dengar orang baca. Sedangkan tanya cik kenapa pegah? Guyu baca Al-Quran. Fakra'u mata salah termasuk Al-Quran. Oh dalam sembahyang guyu baca. Makanya secara getanyo umum nyomandum kana terikat. Toh, lagi contoh ayat Al-Quran, setiap ayat Al-Quran kan mandum kana terikat. Allah Taala nubutron ba malaikat Jibril, malaikat Jibril berarti nujuk ba Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nubutron kepada ketanya umat mandum. Ha, makanya yang kamu tulis yang mandum nah, tak baca bodoh tengok, tak baca waqiah, tak baca paduga, tak baca cerbega, kan cerbega lagi baca. Sabai-sabai lagi baca. Baik luput daripada Al-Quran. Man ku hana terikat ai pengo. Tak pegah pengo baca Al-Quran. Yang pada turah le pengo baca Al-Quran. Yang pengo kiban yang pengo nya dipegahnyo yang salah berlai kepada terikat. Seandainya dia itu mengkasatkan kepada fazilah tertentu tapi hana silsilah nyan yang jadi bermasalah. Pengo bukan karena hantu angan-angan. Mesti contoh nama mai sabo surah ayat 1000 dinai wa ma yatakillah. Yang wama ya takillah ada tak baca tapi ada hana dekat dengan cik gayu baca ayat Al-Quran ya. Kenyo kan? Ayat Quran. Ino kan. Oh tak ada baca tak kasarkan katanya pu. Untuk fazilah tertentu betul bak katanya. Mantrok dia yang pengor tu. Pekan. Karena memang secara berarti khusus hana bak katanya wadaya. Nah, yang intinya. Makanya dekedi nyok masyarakat lumpugah. Tarikatnya penting. Pula lebih-lebihnya dia punya terikat penting. Nggak sambung silsilah. Nggak nak kepercayaan dulu kepada dia. Contoh sama dia. Pasti dia yang buat gurainya racok. Gurainya buat gurainya sampai teruk buat Rasulullah. Ini penting. Tapi secara tidak langsung. Bedah mesti. Dia yang hanya terikat tu. Ataupun kalau habis tak mamai terikat. Tidak kalau orang lain ditan. Tidak kalau yang nak mengkepiah cik Neo zero. Jatah mudah cik teruk. Kak tunggu mengkepiah kan. Nepupun tu sama dia. Ya, tegur kum pupun sama dia. Kulhu yang sama dia. Hanya kulhu. Maka tak kunju. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kudamadamaya minna wa minkum. Taqabbalallahu. A'udzubillah ju bismillah. Kun kulhu ju paduk ga. Kun terbega. Terjuta ga. Kunju. Orangnya. Ya Allah ya Tuhanku. Nepetok pahala kulhu. Misal pahala kulhu. Yang baca ke urung pulan. Kabih. Gium doa li Allah. Umumnya terima doa ke dia. Teruk ke dia. Nak pihak rekam doa. Lontar yang nampak terikam tu lah. Kali ujuk terikat oleh Allah. Dah. Udu'u ni astajib lakum yang sepuluh terikat. Makanya dia pegah oleh Wahabinya. Mesti contoh. Mesti dia mudu'a. Mudu'a hantruk pahala kepada. Sama dia hantruk pahala kepada main. Haji bubuk gerai. Mereka hanya tak kirim ke dia hantruk. Mereka kirim pun hantruk. Mesti contoh. Ini contoh yang hantruk. Lu pegah yang hantruk. Bahkan di Musyafi'i sendiri pun hantruk kan. Kan? Dapat mengucapnya kerana aku pegah hana teruk pahala aku pegah. Pada teruk pahala mesti contoh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Long baca. Nak teruk pahala ke mak? Nak teruk pahala? Kau saya teruk pahala long yang baca ke long lah pahala. Setiap sabar huruf daripada Al-Quran nak baca ke long pahala. Long baca sabar surat ya sabar surat kuluhu pahala. Dia pernah pahala kuluhu. Dia pegah Nabi. Allahu wahidul ahad selusul Quran. Allahu wahidul ahad. Maknanya kul huwallahu ahad Allahu samad. Seperlihat Al-Quran. Berarti pahala bandingan terbaca siga teruk kulhu seperlihat Al-Quran. Lega kulhu siga khatam Quran. Berarti nak terbaca kulhu ketika lega teruk dengan secara ikhlas maka bandingannya sama lagi siga khatam Quran kah?
Walaupun berbeda tu, punya kata baca tiga kata mandum, tamat dengan yang berbeda dalam pahala. Kenapa beda? Karena kira per huruf. Per huruf merupakan pahala. Kail eh, bedah long bunuh. Hana long kirim siapa-siapa, nyana petruk pahala atau long baca aku banyak. Eh, truk kemanya ini. Hantruk. Memang bedah long baca kulhu. Ya Allah, ya Tuhan long. Kulhu yang long baca bunuh. Nubutruk juga pahala kepada sepulan. Udo'o ni astajib lakun tak berdoa Allah. Nak na mazhab yang pegang hanya berdoa. Cimita juga mazhab yang hanya berdoa. Cimita na. Hana. Maka tak berdoa lah kita. Makanya Imam Syafi'i sendiri sepakat. Mengatakan. Atenan na Allahumma ja'al wa awsil misla sawabima karanahu. Tetap teruk kepada mayat. Menyok terima oleh Allah. Namun pun. Menyok terpegah berdoa apa kan. Karena masalah hadis. Untuk lawan Wahabi. Baik apakah hantu meji tafsir Ibnu Katsir? Kah pemadhab apa kai? Mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni pegang hantu pahala kepada mayit. Han Nabi ke baca ke? Berhabis ke baca? Ya, han kamu Imam Syafi'i mata ada rulu-rulu lain menanti ke pegah. Tak baca ke dia teruk pahala kepada mayit. Eh teruk pahala kepada mayit baca ke? Han. Membudah lu tak baca dalam doa guru yang betul. Doa yang diterima teruk wan. Kau kamu ho? Cara mempertanyakan kamu ho? Makanya, tak baca kulhu. Ada hana terikat. Kulhu dia baca ayat Al-Qurannya. Cuma, menurut kedi memang orang kali cok terikat tak dahulukan ke nyan. Menyukah hana lain tak baca juga ke dayo. Oh, tunggu. Menyamunan aku tak baca kulhu mentah. Hana ilah hazratin. Ilah hazratin memang hana tak cok terikat secara umum. Baiklah Hazrati ada amat sacah pergi je. Kau hanya dipulih kau. Nyolong kerim pahala Fatihah yang akan lumaca ini. Berarti kepada Rasulullah SAW. Kepada keluarga dan sahabat Rasulullah. Kepada awliya dan kepada para ulama Bapandum. Dan kepada guru-guru ilung Bapandum. Dan kepada segala arwah Bapandum. Uru Islam, uru beriman, mandu, jinang dan agam. Al-Fatihah. Ya dipulih Al-Fatihah kau. Namun cek masa harap ini. Mudu'a namun cek dengan Allahumma inna kali cari nama masa. Hana. Allah Ta'ala masa sacah kena puji. Bahasa Inggeris kena puji. Tumpu bahasa haji. Nyan, nyolong pegah nyokon untuk pekabih tarikat. Hai tu jika ulum tarikat. Maksudnya, mana? Baik salah mupum dalam hal masalah tarikat. Nyol tarikat yang hanya pilih. Pakon, ya. Salah satu kelebihan tarikat, mensambung silsilah secara berurutan sapotruk bak Allah. Tujuannya pun tak? Ya, ibaratkan juga lagi kehidupan ketika dalam si uro-uro, dan nak merumpok. Dengan orang yang lebih raya. Eh mungkin tajak katanya apa-apa serbaik tengah. Eh merumpok. Dan merumpok mesti dengan Presiden Jokowi. Eh mungkin katanya. Tajak juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La istana juga berarti tajak. Tak merumpok lagi. Eh mungkin. Yang kan dengan tepak boleh katanya. Kan dengan tepak. Ditulak katanya luar. Putar cik dengan beko yang kot. Pakan. Hana orang dalam. Hana orang. Hana orang dalam. Hantuk saya hana orang dalam. Mau menyenarung dalam, sukses. Kita ingin menjumpai seorang presiden. Pertama, kita itu ya, melalui bawahannya. Ataupun asisten. Pegang asisten. Hanya long nak merumpok dengan bapak. Pajan nawat tegaknya. Pajan jika merumpok. Dan kiban cara merumpok. Ah, kau pegang jalan cara merumpok menang. Ah, kena terikat. Biar nampak. Ah, cara merumpok. Berarti cara sama dia. Ngak diterima oleh Allah. Ngak bersambung. Berarti pun istighfar. Kemudian selawat. Kemudian ilah hadratin. Sebagai adab katanya. Tawasul katanya. Kemudian menang bercaji. Kemudian nyonyo. Urinyan ke pegahli gudai lah. Pegahli sampai teruk bak. Nabi. Nabi bak Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bak Allah. Kengkam ho. Ha, ini penting dalam pegahnya. Baik salah-salah. Persepsi dalam masalah tarikat. Ya. Kah, makaji. Hana puya orang-orang mesti lagi contoh nak belau kitab mesti yang hana but. Yang hana but mesti belau kitab. Hana kurikulum. Menun kulo hana but kitabnya untuk syaitan kurelong han. Menyesat aja memang kan dia kan ada dasar. Kali tabut. Walaupun kita yang hana tabut. Mu tabut mentau contoh. Kitab mahali. Kan hana mendung kita yang berumpak but. Jadi orang yang nak tamat gebut dari duduk sah gebut sampai duduk apa. Kebancit, kadang-kadang itu kan kan gebut leh. Langsung kena sumbut. Pak, bak ayah nak gebut lah. Yang puas tengok minta la'ah kena gentuk yang cetan kurai. Salah mu pun punya menang. Tengok kan?
Awalnya mugurai pun mesti langsung hana mesti cit. Ha lagi tanya tak mugurai yo, bab pengarang ketaknya. Na langsung yo. Hana turun temurun. Mugurai cit bagaian. Ya. Upom. Upom. Ha, jadi menan. Ya. Hanya lung nak misi tak apa. Tapi bah habis khutbah mahli dah. Itu dah pegat sabah malam. Ya. Benar sabah sabah masalah sama-sama butuntas. Mesti masalah yang khilafiyah dalam manhaj. Ya. Karena bunuh fiqah. Kan? Fiqah. Jadi tacok sabah malam tu apakah dalam sebulan tiga ataupun dalam dua minggu tiga tacok sabah malam mana? Mesti dah bahas. Dengan contoh masalah berkubu tu. Ataupun masalah hadiah pahala kepada mek. Toh dalil kuat yang dipakai lewanya untuk membantah katanya. Dan kiban cara untuk mempertempatkan dalil yang email lewanya. Supaya ngat sama-sama. Dia tak tahu selesaikan masalahnya. Dan supaya ngat lebih yakin ke dia dalam. Biar sampai itu. Dia kata pebut. Tapi secara menyekung katanya. Hanalam na landasan. Landasan hanya fanatik. Nyo jamunyo hang kemah ngan fanatik engko. Nyo jamun. Nyawai kaje. Sejentoh, contoh nyawai. Apakah bubuk menan? Kan ada perah lego relung. Nyo jamun membeda menan. Hanale tanyo lagi contoh kejadiannyo jumpa kan hana kadang-kadang le susunan musalah hadis. Kan ada masa tabak hana ada yang pakai menan. Hana bakal le. Lagi nyo bahasa kagak lagi han. Nyo urang hang kemah. Mana pegah? Pakam kah bubuk menan? Ha? Kana gurai long kepura, je bubuk menan. Mereka nak tanya mak gurai ke putar ke pakam nak gaya bubuk menan. Nak anda yang kepura kan kana gurai ke nyala hang kemah hang dia munyo. Nya jamun fitnah. Makanya benar dia. Ya, kaji kali nak rencana alunya. Dan kamu awal juga nak lagian. Ha, tapi nyoba habis khutbah lain tu. Habis khutbah. Ha, jadi hana tapi-tapi ji, apakah ada dua minggu tiga terpega supaya ngat nawawasan. Jadi itu tinggal itu dah tentukan bersama nanti contoh. Urung roh juga diminta bahan ni leh. Mesti ji nyo malamnya dah tentukan mesti masalah haji bersama. Nyan urung roh ni payah ni kaji. Pulang kitab terserah pulang kitab mata nakrib diminta bahan urung roh ni pu dalam kitab bajuri. Jadi tak kupahkan sama-sama no. Yang benar. Oh, tekan kan kala persepsi. Ah, hinalah kuat kena orang tu. Sebab si pulan nak menuh masukkan ji. Menuh berarti cara jadi. Jadi tak tulis dengan kanak. Kanak sabah. Kadang menyediakan naura haya lokal di saat nalaga yang tu. Hasil membahasah. Kelas 5B mengenai tentang hadiah pahala sampai kepada mayat. Dia tak pegat, tak publikasi. Loh. Menyediakan dia memang lagak cara yang tulis. Namun apa maksud ji? Lui tak duk berarti mudakarah lagi yang mesti kata pegat membahasah sabah. Nah, langkawan tu yang jarang tu mulai kan tulis tu buku. Oh, masalah ketik mudah. Dia kada tulis hilai. Muna nunggu kesimpulan atau berusaha. Nyo dalil yang menunjukkan kepada boleh. Nyo dalil yang menunjukkan kepada boleh. Nyo berarti cara tolak ni. Muna bisa kita jadikan satu makalah. Nampak? Mantap dah. Mantap dah. Nyo ketol mesti nak diploga ada pegak menan. Karena tak kitab. Karena karya dia. Anu mupum pakon terimbias daripada mukaddimah asbah wa nadair. Kibang buah mukaddimah asbah? Kibang kepegah? Gitanyo benar tak taklif wa tahrir. Nak kepegah? Guyu jazamkan guyu kuat ro bagi taklif dan tahrir. Tu buat konsep. Taklif menulis mengarang. Nyo. Ha. Jadi biar nak pakai hadus. Yang mana? Kah kan? Kau bagah kah?